Halo, nama saya Dodi Ambardi. Saya ketua tim penelitian digitizing community based tourism. Tim ini terdiri dari sejumlah peneliti. Kita ini dari Departemen Ilmu Komunikasi, Visipol UGM. Kemudian yang kedua dari pihak pemerintah, wakil dari kementerian. Dan kemudian yang ketiga itu wakil dari kalangan profesional dan komersial, yakni Hafid tersebut. Penelitian ini berjudul Digitizing Community Based Tourism, yang di sana ada tiga komponen. Yang pertama, yang paling utama itu soal tourism, kemudian yang kedua itu community, dan yang ketiga itu aspek digitalnya. Dan mengapa kita mengambil judul ini, itu karena tiga alasan juga. Yang pertama, tourism atau turisme itu sedang berkembang dan dikembangkan oleh pemerintah, dan kemudian pada saat yang sama banyak muncul desa-desa wisata. Nah, ada yang berhasil, setengah berhasil, dan mungkin sebagian gagal, hanya 1 bulan, 2 bulan berjalan, atau paling panjang 1 tahun, setelah itu hilang. Sehingga kemudian kita di sana ingin menemukan apa problemnya, dan setelah itu bagaimana praktek-praktek atau best practices dalam bahasa kerennya, community based tourism itu, desa wisata itu bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka itu bisa menyejahterakan rakyatnya. Kemudian yang kedua, aspek komunitas. Ternyata di banyak wilayah di desa wisata tersebut, kadang-kadang kalau kita masuk ke dalamnya, ada banyak variasinya. Variasi tersebut, ada desa wisata yang memang melibatkan komunitas keseluruhan. Tetapi kemudian ada desa wisata yang dia bertumpu kepada person-person tertentu saja, sehingga kemudian meskipun disebut desa wisata, itu pada dasarnya hanya sebagian orang yang terlibat di sana. Dan setelah itu kemudian ada desa wisata yang di sana itu masuk investor, yang itu kayak wisata komersial biasa. Nah, dari sana kemudian kita juga ingin tahu bagaimana community based tourism itu yang betul-betul bisa mengangkat harkat dan kesejahteraan komunitas itu bisa berjalan. Dan kemudian aspek yang ketiga yang melandasi atau yang melatar belakang riset ini adalah kita masuk dalam era digital dan banyak sekali fitur-fitur teknologi digital yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata dan mengembangkan dan membangun komunitas di desa wisata tersebut. Nah, tiga ini yang mau kita kombinasikan sehingga kemudian penelitian ini sesungguhnya ingin menciptakan, katakanlah menciptakan gitu, atau membuat aplikasi yang kira-kira itu bisa membantu pengembangan desa wisata yang nanti berbasis komunitas. Fokus penelitian ini adalah kita mencoba menemukan praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh para komunitas di tingkat pedesaan ketika mereka mengembangkan bisnis pariwisata dan bagaimana praktek yang terbaik itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu tidak sekedar menyejahterakan individu tetapi juga bisa menyejahterakan komunitas yang luas yang ada menjadi tempat tujuan wisata tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari bulan Mei sampai bulan September tahun 2019. Lokasinya itu mencakup Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah dengan DIY, dan dua lagi di timurnya itu Bali dan Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Tentang metodologi penelitian ini kita menggunakan dua pendekatan sekaligus. Yang pertama pendekatan kuantitatif, kemudian yang kedua kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif ini kita ingin membuat atau membangun sebuah data set tentang desa wisata yang di dalamnya ada sekitar 16 variabel yang akan kita catat dari setiap unit desa wisata. Nah, dari sana kemudian kita akan bisa menemukan tren, pola, jenis-jenis desa wisata dan seterusnya yang itu nanti akan kita gunakan untuk membantu pemerintah, terutama di sini partner kita dari Kementerian Pedesaan untuk memberikan atau merumuskan kebijakan untuk mengembangkan desa wisata. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pendekatan kualitatif yang di sana kita pakai beberapa teknik dalam
mengumpulkan data. Jadi misalnya kita datang ke lapangan melakukan observasi, kita datang ke lokasi desa tersebut, kita bertemu dengan penduduk, pelaku bisnis desa wisata di masing-masing desa terpilih. Kemudian kita juga mengumpulkan dokumen, mereka biasanya punya catatan rapat, mereka juga punya catatan-catatan pertemuan, bagaimana mereka melakukan negosiasi dengan pihak luar, mendekati mitra, proposal-proposal mereka, itu semua dokumen yang kita minta dan kemudian kita copy dan kita kumpulkan. Kemudian yang ketiga, teknik yang kita pakai untuk mengumpulkan data itu adalah melakukan wawancara. Jadi kita ingin merekonstruksi, jadi misalnya kayak sejarah bagaimana sejak awal desa wisata itu diinisiasi oleh kelompok mana, dan setelah itu perkembangan dan perluasannya bagaimana. Nah, itu kita melakukan wawancara dengan para pelakunya, baik itu pelaku-pelaku yang inti maupun kemudian masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengembangan desa wisata yang berbasis komunitas tersebut. Temuan riset ini bisa kita bagi dua. Yang pertama itu adalah temuan yang menjadi tujuan pokok dari riset ini, yakni membuat aplikasi untuk pengembangan desa wisata. Nah, untuk temuan yang utama ini, itu kita nanti akan membuat platform yang dia terdiri dari membuat aplikasi yang terdiri dari tiga platform, yakni platform co-learning, kemudian platform co-promoting, dan platform co-working. Nah, yang untuk co-learning ini, kita akan menampilkan di sana data-data kualitatif, profil dari desa-desa wisata, dan kemudian karakter dari desa-desa tersebut, bagaimana praktek-praktek yang baik, dan bagaimana praktek-praktek yang mungkin perlu dihindari, sehingga di sana setiap mereka yang mengakses aplikasi tersebut itu bisa belajar dari praktek bagus dari desa-desa wisata yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sana juga ada co-working ya, di mana kita akan menyediakan platform yang nanti setiap pelaku desa wisata itu bisa saling berkomunikasi dan mereka itu bisa saling bekerja sama dengan mitra baru, dengan mitra lama, dan seterusnya, sehingga itu mereka bisa melakukan kerja pengembangan yang secara kolektif. Kemudian yang ketiga itu yang temuan kita juga, yang nanti juga akan diwujudkan dalam platform itu adalah co-promoting. Co-promoting ini, itu bagaimana mereka itu bisa mencoba untuk saling mempromosikan satu desa dengan desa yang lainnya, baik itu secara individual maupun secara kolektif. Tapi yang kita ketekankan itu adalah promosi secara kolektif. Nah, di sana co-promoting itu yang sekarang ini rupanya dari perjalanan kita untuk mengumpulkan data di lapangan yang paling belum berkembang, karena masing-masing desa wisata itu mereka belum melakukan positioning yang jernih. Jadi kadang-kadang itu yang kita temukan itu adalah proses duplikasi. Kalau satu desa A melakukan dan mengembangkan satu sisi wisata A, kemudian desa B juga, oh itu sudah dilakukan. Nah, itu biasanya ada duplikasi di sana. Nah, itu yang sehingga kemudian positioning mereka itu kadang-kadang tidak terlalu bisa membedakan dirinya dengan desa-desa lain. Nah, ini yang nanti akan kita juga dorong supaya bagaimana positioning itu dan kemudian promosinya bisa berjalan dengan baik. Dari tiga platform aplikasi tersebut, kita membayangkan user yang berbeda-beda. Jadi misalnya di sana kalau ada data set yang kita kumpulkan tentang yang berisi 16 variabel itu, sehingga kemudian di sana aplikasi itu juga ada fungsi ekstraksi, sehingga kemudian dari data-data yang termuat dalam aplikasi tersebut, yang bisa diakses oleh aplikasi tersebut, itu kita bisa menemukan tren, pola, kelebihan, kekurangan, jenis-jenis desa wisata, dan seterusnya, yang itu bisa dipakai untuk membantu merumuskan kebijakan. Nah, kemudian untuk yang co-working di sana, kita mencoba untuk mengembangkan kayak semacam check form, di mana ketika orang mau belajar itu mereka itu memberikan informasi dan sekaligus informasi itu nanti bisa dimanfaatkan dan dipelajari oleh pengakses yang lain. Ini platform yang nanti kita khususkan untuk para pelaku desa wisata. Nah, jadi di sana ada dua user yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Kemudian yang kedua itu usersnya adalah para pelaku desa wisata. Nah, yang ketiga ini yang paling besar nanti itu konsumennya yang bisa mengakses informasi-informasi yang kita kumpulkan, yang itu bisa mereka gunakan untuk merancang liburan mereka.
Temuan yang kedua itu bersifat konseptual. Jadi selain aplikasi sebagai hasil dari temuan utama yang nanti akan kita ciptakan, itu kita juga mencoba membuat produk sampingan berupa artikel ilmiah. Jadi temuan-temuan itu misalnya kita mencoba untuk menemukan best practices, dan antara lain itu fokusnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam membantu pengembangan desa wisata. Nah, temuan kita itu adalah bahwa kita tahu bahwa peran pemerintah itu penting, tetapi sebetulnya itu bersifat kondisional. Jadi bersifat yang saya maksud dengan kondisional adalah ketika komunitas itu sudah terbentuk, itu biasanya bantuan pemerintah atau fasilitas baru yang datang dari pemerintah itu bisa membantu pengembangan secara lebih baik. Sementara kalau pemerintah itu bantuannya datang sebelum komunitas itu terbentuk, biasanya bantuan itu justru akan menimbulkan masalah di tingkat komunitas, karena mereka belum memiliki solidaritas, mereka belum membuat kayak semacam dalam tanda petik, dalam bahasa kerennya itu SOP, bagaimana mereka melakukan distribusi dan memanfaatkan cara pemanfaatan dana atau bantuan dari pemerintah tersebut. Nah, di beberapa kasus yang kita temukan itu komunitas terbentuk atau belum itu akan menentukan apakah bantuan pemerintah itu bermanfaat ataukah akan membawa mudorot kalau dalam bahasa yang religius ini. Nah, kemudian juga di sana ada yang penting, bagaimana komunitas itu terbentuk. Di beberapa kasus inisiatif warga ketika mereka itu membentuk komunitas dulu, itu biasanya pengembangan wisatanya itu akan lebih menyejahterakan dan menjangkau komunitas lebih luas ketimbang komunitas yang belum terbentuk, dan setelah itu kemudian ditumpukan pengembangan wisata itu pada person-person tertentu saja. Meskipun kemudian person tertentu itu mengajak tetangganya, mengajak warga lainnya untuk berpartisipasi, itu biasanya tidak sebagus dan sesukses desa wisata yang sudah bisa mengembangkan komunitasnya terlebih dahulu. Temuan lain lagi itu yang kita dapatkan dari lapangan itu adalah tentang pengertian CBT itu sendiri, atau kepanjangannya adalah Community Based Tourism. Desa wisata itu sesungguhnya adalah sebuah kategori yang sangat longgar. Di sana itu asal ada sejumlah penduduk desa mengerjakan sesuatu dan menawarkan jasa wisata, itu biasanya pihak luar terutama media itu akan mengatakan bahwa itu desa wisata. Tetapi sebetulnya desa wisata kalau kita masuk di dalamnya itu ada beberapa jenis. Ada desa wisata yang berbasis komunitas yang itu memang sejak awal inisiasi kemudian proses pembuatan kebijakan, keputusan di tingkat itu melibatkan kolektivitas keseluruhan. Sehingga kemudian di sana itu betul-betul wisata itu dan jasa yang ditawarkan kepada pihak luar itu dimiliki oleh komunitas, bukan oleh sekelompok orang, bukan oleh apalagi oleh individu. Nah, kemudian di sana juga desa wisata itu juga kadang-kadang itu sekedar tempat yang menarik dan bisa untuk selfie, itu jadi karena tempatnya di desa maka itu disebut desa wisata. Nah, yang mau kita tonjolkan di sana, yang mau kita tampilkan di sana itu adalah desa wisata yang berbasis komunitas, karena di sanalah kemudian kesejahteraan komunitas itu bisa terbentuk dan bisa muncul, tidak sekedar terbatas pada kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian juga yang mau kita tekankan di sini dari riset ini adalah bahwa riset ini tidak semata-mata bertujuan untuk memproduksi artikel akademik. Itu memang menjadi salah satu produk yang akan kita bikin juga. Tetapi kita juga melaksanakan apa yang biasanya dalam bahasa yang keren itu disebut dengan action research, di mana riset ini juga melakukan tindakan supaya nanti hasil riset ini bisa membantu pengembangan masyarakat dan lebih spesifik lagi desa wisata yang berbasis komunitas. Dalam menjalankan proses riset ini, itu hambatan yang utama kita hadapi itu adalah mengumpulkan data untuk keperluan penyusunan database. Ada banyak klaim yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada sekitar 7.000 desa wisata. Tetapi kemudian ketika kita lacak, yang mana saja masuk desa wisata, dan itu ternyata data itu tidak sistematik tersedia. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, selain kemudian 7.000 data itu tidak bisa kita validasi, yang kedua itu adalah
ternyata setiap informasi, setiap unit informasi desa wisata itu informasi-informasi penting yang kita perlukan itu juga tidak tersedia. Misalnya, siapa yang menjadi inisiator desa wisata tersebut? Aktor mana saja di desa tersebut yang terlibat dalam proses pengembangannya? Dan setelah itu berapa omsetnya? Dan setelah itu kemudian seberapa banyak partisipan di masing-masing desa yang terlibat? Itu data-data semacam itu tidak bisa kita dapatkan atau tidak tersedia. Akhirnya yang kita dapatkan atau yang kita lakukan adalah melakukan strategi untuk mengumpulkan data itu secara bertahap, yang nanti itu menjadi bagian dari strategi pengumpulan data dan tindak lanjut dari riset ini. Jadi kita mencoba nanti itu membuat atau memulai dari data-data yang kecil dulu. Dan setelah itu kemudian dari data yang kecil itu, semua variabel dan informasi yang kita perlukan itu bisa kita dapatkan semuanya. Nah, ini yang nanti dari waktu ke waktu akan kita kembangkan secara akumulatif, sehingga kemudian kita bisa memiliki database yang reliable, datanya bisa dipercaya, dan datanya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat dan membantu pembuatan kebijakan. Karena tanpa data yang bagus itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, tindak lanjut itu berarti satu, itu kita mencoba untuk memperluas dan membangun database. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melakukan tryout bagi aplikasi kita, sehingga nanti aplikasi itu apakah sudah cukup, perlu diperbaiki atau dikembangkan, yang itu akan kita lakukan sebagai tindak lanjut dari riset ini. Demikian pemaparan riset yang sedang kita jalankan, dan tentu saja dengan pemaparan tersebut kita berharap ketika riset ini selesai dia bisa membawa manfaat bagi tiga kelompok yang kita tuju. Yang pertama adalah para pembuat kebijakan, kemudian yang kedua para pelaku wisata berbasis komunitas, dan yang ketiga bagi konsumen atau masyarakat keseluruhan. Dan saya berharap bahwa mereka bisa memanfaatkan hasil riset ini. Terima kasih, salam.